Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salah inilah keadaan ya, Hama Masu ya. Masjid Hama Masu ya, mengadakan salat Id tahun 2022. Lihat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Pagi yang berkah ini, yang indah ini, yang cuacanya agak panas dan tidak dingin juga, mantap ya. Insyaallah kita mau sholat ini. Jadi sebelum sholat ini, ibu-ibu di sini semua, sholat. Diharapkan kita kepada tuan-tuan atau ibu-ibu atau abang-abang, bapak-bapak, bolehlah yang ada kosong di depannya untuk isi, karena kawan-kawan kita masih ada yang akan datang. Jadi kita sholat nanti tidak ada kosong-kosong lagi. Suruh berdiri dulu. Suruh diharapkan untuk isi. Coba yang berdiri dulu, coba kita susun safnya dulu. Karena sebentar lagi kita apa, supaya sholat kita salam. Yang belakang nggak kesusahan nanti. Allah, masih ngisi lagi. Allah. Karena diperkirakan ada 100 orang lagi akan datang. Khususnya juga kepada sosok kita, kawan. Sabnya untuk diatur. Ada tinggalkan berapa orang aja? Oke ya, masalah inilah saudara. Tadi mau masuk suara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kira-kira perasaannya? Alhamdulillah senang. Nah, kebetulan ini hari libur ya? Hari libur. Dengan Pak apa nih? Yosef. Yosef. Masalah. Gimana Kang Dian perasaannya? Hari raya di Jepang? Sangat bahagia. Ya, itu kebetulan hari libur ya? Hari libur. Salah. Salah. Ya, ini ketua kami ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini boleh kita masuk itu ya? Alhamdulillah. Satu-satu di depan duduk, ya, di sisinya tolong ya. Yang udah siap boleh duduk. Saudara-saudara, ya, ini keadaan kita di kota Hama Masu, saudara. Lihat, kita mic-nya bisa keluar. Ini masih banyak lagi. Oke, masya Allah. Ayo, cimang, cimang, ayo. Masya Allah. Itulah keadaan kita di Masjid Hama Masu. Saat Indonesia semua ini. Amir Sab. Amir Sab. Kisra. Assalamualaikum. Ya, lihatlah saudara-saudara, ya, kita sedang di inilah di Masjid Hama Masu Shizuoka Kaien Jepang. Nah, kita masih mic-nya suaranya keluar, saudara. Tidak menjadi masalah, saudara. Impor dan sekedar pikir yang belum memberi boleh isi. Kotaknya lain nanti. Alit nunggu siapa? Alit nunggu siapa? Nunggu siapa? Nunggu siapa? Nunggu siapa? Oh, enggak. Itu mana ya? Apa takbiran? Kemudian iya, pasti di sini. Itu ada. Cepat buat saya satu pagi. Pak Riki gimana? Kira-kira? Hah? Beres? Beres insyaallah, insyaallah. Di dalam masih muat? Masih muat insyaallah, masih muat. Kita akan salat Id. Tata cara kita salat Id itu ada dua apa namanya? Dengan takbir yang lain, gantian. Yang pertama ada tujuh takbir, kameramen gantian. Yang kedua ada lima takbir sebelum rukuk. Jadi tujuh takbir dulu, baru nanti membaca Al-Fatihah dan surat sebagainya. Kedua lima takbir. Kemudian setelah itu ada khutbah. Khutbah kita juga mendengarkan karena mendengarkan khutbah sunnah. Ketika khutbah imam menyampaikan khutbahnya, seluruh jemaah jangan ada yang berbicara karena khutbah misalnya seperti khutbah jemaah, kita mendengarkan dengan baik, dengan singkat kita mendengarkan saja. Kadang-kadang bahasa Arab kita tidak paham, kita dengar saja, kita tinggalkan berbicara, main HP atau segala macam, kita dengarkan dan ada wajib supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian niatnya niatnya nawa itu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah keadaan kita di Jepang ya. Sholat. Kebetulan nih hari libur. Golden Week, saudara, luar biasa, masalah. Kemudian, jadi nanti perlu diketahui bahwasanya kita tidak ada masalah ya, mic keluar nggak masalah ya, luar biasa. Satu bagi ada yang punya keberkahan, semoga menjadi hasbab hidayah bagi orang-orang Jepang yang melihat kita ya, hasbab hidayah ya, masalah luar biasa. Ya, keadaannya ya, yang kebetulan ini liburan Golden Week gitu, masalah. Ya, demikianlah keadaan di Jepang, masalah. Semoga ini lagi dan lagi menjadi hasbab hidayah orang-orang yang melihatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa lagi dan lagi di like, share, dan subscribe. Karena sekarang dan kita mengucapkan minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita dalam keadaan sehat. Biasa sudah masa hari terkena pada hari ini, maka jatuh namanya haram atau maksiat. Tapi bukan nanti kita maksiat ini enggak kita bayar, karena ini wajiban kita.